Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man akta maulidin kundus syafi'an
lahu yawmal qiyamah al-ayah al-hadz al-mabah. Khadir kekiram para ulama, para sesepuh, para sesepuh kampung yang malu yang saya hormati, kepada almarhum Ustaz Zulfikar yang saya hormati, juga kepada Bapak Ketua Pembangunan Masjid Mubuja yaitu Bapak Sumailan yang saya hormati, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat sekampung Yabamaru yang saya hormati, kepada Ketua Fatayat Muslimat Kampung Yabamaru yang saya hormati, kepada Prof. Khadroh Nurul Hikmah yang selalu menemani jadi kegiatan kami yang saya banggakan, kepada para bapak ibu hadirin wal hadir rahimakumullah, dan kepada adik-adik remaja yang kami sayangi dan kami banggakan, kepada adik-adik santriwan dan santriwati TPI Nurul Huda yang saya cintai. Alhamdulillah bismillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita bersama, terutama nikmat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan baik jasmani dan rohani, dan kesempatan sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan nantinya yaitu amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam rahmatnya Allah mudah-mudahan tetap tak abadi disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari jalan kegelapan, dari jalan kebodohan menuju zaman yang serba modern, zaman yang serba komputer ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin rabbal alamin. Kepada para bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini kami sebagai pengurus Masjid Mubuja yaitu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kampung Yabamaru, yang mana di dalam kegiatan keagamaan kita yaitu selalu antusias, selalu semangat yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi bekal kita yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak ibu kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini kami sebagai pengurus Masjid Mubuja juga mohon maaf, mungkin di dalam kepengurusan masjid ini masih kurang pas di pandangan para bapak sekalian, mungkin karena semua ini karena fulus ataupun dana. Maka kami sekepengurusan Masjid Mubuja tadi di
kita berembuk karena kepentingan di masjid ini masih banyak sekali dan rencana mau mengecor halaman depan dan melanjutkan pagar dan lain sebagainya, namun yaitu masih kekurangan dana. Dan alhamdulillah dana baru-baru sekalian yang dimasukkan di kotak amal, baik kotak amal Jumat maupun kotak amal yaitu hari raya tersebut, di samping untuk kepentingan masjid sehari-hari berbulan-bulannya dan lainnya untuk membangun yaitu masjid kita ini, walaupun sedikit demi sedikit, alhamdulillah dengan amal para bapak ibu sekalian, alhamdulillah pagar kita sudah kelihatan megah. Alhamdulillah itu ya. Mudah-mudahan semua itu yaitu amal bapak ibu sekalian ikhlas sehingga yaitu menjadi amal jariah para bapak ibu sekalian. Dan kami bermaksud karena pada saat ini musim panen, walaupun musim panen kita selama kurang lebih 5 tahun yaitu nggak normal ataupun banyak yang